menyambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Rating dan sel. Baik, biasa orang manggil siapa saya? Apa kabar semuanya? Sehat? Tumpennya juga ikut sehat? Baik, berbagi cerita bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan cepat 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, berarti sah. Dan langsung aja kita panggil keluarga dari Marzuki. Kok kelihatan seger-seger semua. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini ke kamera sana. Oke, di sini saya membawa adik saya yang cantik bernama Hilda. Kemudian ada adik sepupu saya bernama Citra. Sono, Karsono. Selanjutnya ada om saya yang ganteng. Yang terakhir ada adik sepupu saya bernama Habibi. Halo. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga dari Yuti. Apa kabar Mbak? Maaf Mbak, siapa nih? Mbak Titi, apa kabar? Ini Mbak, siapa saja ada Mama Dede di sana sekarang? Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, ke kamera sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Grogi lihat orang ganteng, grogi dia. Kami dari Lembang, Bandung Barat. Saya akan memperkenalkan suami saya, Yusef. Dan anak saya, Faris. Dan keponakan saya, Megia. Dan sepupu saya, Nani. Baik, masalahnya kita panggil orang pertama, mari bermain. Riko nih, apa namanya masuk di New Family 100 nih, perasaannya seneng banget pasti. Seneng banget. Iya. Pasti anaknya Pak Marzuki juga ya. Iya. Mirip loh Pak Marzuki loh. Jadi, ya kenal ya anaknya cantik-cantik kemarin. Iya. Kalau Mbak Titi sendiri gimana perasaannya nih? Kok tadi ngomongnya agak gimana gitu? Apa baru sekali masuk TV atau? Iya, baru pertama masuk TV. Sana. Iya, perasaannya gimana? Baru pertama masuk TV, alhamdulillah. Iya, iya. Audisi dari Bandung kita yang menang, yang lolos. Wah. Ini sepertinya menang apa ini? Masuk bonus apa tidak ini? Perasaannya? Perasaan masuk. Masuk ya. Baik, langsung aja kita bermain. Siap ya. Kami telah mencapai 100 orang, ada 8 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Tertinggi. Tertinggi. Idili. Lidi. Siap, Mas Riko dan apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Melihat istrinya sudah berhias cantik. Pulang istri sudah berhias dan kelihatan cantik, itu rasanya senang sekali.
sama dengan istri saya. Alhamdulillah. Kalau saya pulang ke rumah pasti istri saya. Gua gak usah banyak ngomong. Itu istri yang paling saya sayangi dan saya cintai. Tidak ada yang nandi. Kebaikan istri saya. Mengumpulkan anak satu dan apa yang membuat jari sedang ketika sampai di rumah memberi kejutan apa surprise ya, kita lihat aja apakah di atas semua. Bermain apa dilempar? Monggo silakan. Ya, Pak Yusef nih. Ya. Subhanallah Pak Yusef bersyukur punya istri yang sangat luar biasa. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Makanan sudah siap. Sama kayak di rumah. Allah. Sama kayak di rumah. Tidak, kita lihat. Semua, buk. Mas Faris, apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Memberi air minum. Selalu dibikinin dan selalu ditawarin, Mas mau minum apa? Luar biasa sekali. Saya berarti tidak salah pilih nyari istri. Berarti Tuhan mempertemukan saya dapat bidadari. Cantik tanpa saya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Minumnya apa? Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Sudah ngalami belum? Belum. Saya doakan mudah-mudahan dapat istri seperti saya. Kok kaget? Jangan salah. Saya bisa seperti ini ya doa dari istri saya. Untuk media, apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Bertemu anak. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Semua berkata. Rasanya kerja capek dari pagi sampai siang, lanjutin syuting lagi sinetron, film, iklan, pulang rumah ada anak. Ayah. Aduh, rasanya kayaknya capeknya tuh hilang. Anak segala-galanya. Makanya kalau anak seneng, istri seneng, itu suami seneng. Yeah. Tapi kalau suami seneng, belum tentu anak istri seneng. Yeah. Makanya senangkan dulu anak istri, baru kita seneng. Dok, Jinanin. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Melihat istri tersenyum. Nonton, ada tidak? Kita lihat. Surga. Buktikan. Give your smile to everyone, but give love to only one. Berikanlah senyum untuk semua orang, tapi berikanlah cinta untuk satu orang saja. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Keadaan rumah sudah rapi. Sama di rumah gua rapi. Masa kamu pulang rumah ada meja kursi di atas genteng? Ada. Kasur, pokoknya
Saking ininya, semua ada. Anton, ada tidak? Kita lihat. Surga. Terus. Untuk Pak Yusuf, apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Melihat istri sudah rapi bersolek. Lantan, ada tidak? Kita lihat. Surga. Pak Faris, apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Sudah dibuatkan air mandi, air hangat untuk mandi. Lantas, bisa menyapu bersih? Bisa nggak? Bisa. Kita lihat. What makes a husband happy when he arrive at home? Apa yang buat suami senang ketika sampai di rumah? Mempersiapkan perlengkapan suami. Lantan, ada tidak? Bisa menyebut ya? Kita lihat. Surah. Silakan keluarga dari Marzuki berdiskusi cari jawaban yang benar. Kayak istrinya Handoko tuh ya. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Disambut dengan kasih sayang. Lantan, bisa nyambut bersih nggak ini? Serba Merdeka. Ya, dari Habibin. Ini sudah menemukan R-80 pesawat baru. Itu dari pulau ke pulau ya, luar biasa. Ya, pesawat telepon itu. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Dimanjakan. Dimanjakan. Ya, Pak Iwan, apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Dimanjakan sama anak dan istri. Iya. Subhanallah, Citra, Citra. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Dimanjakan anak dan istri. Tonton. Baik, udah dulu ya. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Sama, dimanjakan sama anak dan istri. Mas Riko punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Aku ikut. Apa yang membuat suami senang ketika sampai di rumah? Aku ikut mereka semua deh, dimanjakan anak istri. Penonton, bisa mencuri nilai nggak? Kalau sampai bisa, nilai udah dikumpulkan keluarga YouTube, 80 juga curi ke keluarga. Tapi kalau nggak ada, tetap milik keluarga. Kita lihat. Surba. Buktika. Surba. Buktika. Baik, sekarang kita buka aja daripada penasaran pemirsa di rumah maupun studio. 5. Yeah.
Luar biasa. Thanks for sementara keluarga dari Marzuki udah kosong. Lanjutin pada 87. Mana tetap inyo. Mesra. Ulur gatel orang mau menempel enggak mau, mau megang enggak mau. Orang pada jijik tapi setelah dia bertapa 41 hari di ranting, makan kepanasan, kemudian enggak ada yang ngirim catering dan sebagainya. Palmi100 daftarkan diri anda ke www.palmi100.com dan skor sementara keluarga Rehman Sugi adalah kosong. Lanjuti pada 827. Ini ada uang berapa yang dipersembahkan oleh New Palmi100. Ini akan diberikan kepada keluarga bahagia, keluarga Marzuki maupun keluarga Yu yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua. Mari bermain. Dan Mas Yusuf ini satu daerah atau beda-beda? Enggak, beda. Kami di Bandung, Lembang Bandung. Barat. Lembang Bandung, wah, gua paling demen kalau liburan ke Lembang. Yeah. Sampai yang datang saya naik kuda di sana. Ya, itu apalagi ke Sespim ke sana dikit. Oh, dekat. Iya, dekat banget. Terus kesannya Pak Yusuf ikut New Palmi100 gimana awalnya? Oh, amazing sekali. Wah, saya dari hampir setiap hari nonton Palmi100. Oh. Saya sendiri kuliah kerja. Saya kuliah. Subhanallah. Semester berapa sekarang? Semester 6. Wah. Baiklah, saatnya kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang dan 8 jawaban teratas di depan. Sing! 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 Siap ya, beda dan sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Mbak Hilda. Satu. Dua. Tiga. Tuh Yusuf. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Nyamuk. Nyamuk. Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Surma membuktikan. Bermain. Bermain apa dilempar? Bermain. Monggo. Cerdas. Suka berkemah. Paling hobi. Paling enggak, ya. Sampai sekarang ya. Ya, ya ada aja anak istri kemahnya biar aja. Ke Faris, sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Ulat. Ulat. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Jatuhnya pertanyaan gampang-gampang semua loh, untuk Megian. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ada nggak ya? Kita lihat aja. Tapi sebelum jadi kupu-kupu, dia jadi ular dulu. Yeah. Dulu ular gatel, orang mau menempel enggak mau, mau megang enggak mau. Orang pada jijik, tapi setelah dia bertapa 41 hari di ranting, makan kepanasan, kemudian enggak ada yang ngirim catering dan sebagainya. Akhirnya Allah membukakan metafora jadi kupu-kupu, akhirnya banyak orang menyukai lu. Subhanallah.
sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Semut. Semut. Motse. Semut. Semut. Motse. Ada tidak? Ada. Kita lihat. Semut. Semut. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Coak. Coak. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Survei. Boom. Bagi Pak Marzuki, silakan berdiskusi. Subhanallah. Citra, Citra. Pak Yusef. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau nempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Lintah. Lintah. Lin. Penonton. Ada tidak? Tidak ada. Ada. Surga. Mbak Paris. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau nempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Kelabang. Kelabang. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Sembuh. Ini dari 5% ini paling tidak harus bisa jawab salah satu. Untuk Mas Habib. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau nempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Laba-laba. Laba. Apa? Untuk Mas Iwan. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau nempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Kelabang. Kelabang. Sudah ya kelabang. Subhanallah. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau nempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Cacing. Cinta. Hilda. Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap atau menempel di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Serangga. Serangga. Mas Riko punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Sebutkan sesuatu yang dapat hinggap di tubuh saat sedang berkemah di hutan. Serangga. 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 Ada tidak? Bisa mencuri nilai. Nilai sudah dikumpulkan oleh kolega Yutip 70. Kalau ini dapat bisa kecuri. Tapi kalau nggak ada tetap jadi milik. Tidak ada. Jangan kalau menang tuh bukan nanya joget tapi tos. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Nempel. Tapi sekarang kita buka aja daripada penasaran. 5. Jauh. 6. 7. Uangnya balik lagi. 8. Sementara keluarga Demak sudah kosong. Kalau dari YouTube ada 157. Kalau menang tetap di New Bang Serang. Kan IP-nya 4,1 ya. Ada. Ya, dibagi 41 orang. Masih di New Bang Serang. Baik, sekarang sementara keluarga dari Marzuki adalah kosong. YouTube ada 157. Masih ada uang berapa nih?
1 juta rupiah dipersembahkan oleh New Family Satu. Uang ini akan saya berikan pada keluarga bahagia, keluarga Majuki maupun keluarga Yutip yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Dan Citra. Mbak Citra itu seperti kakaknya Mbak Fitri ini ya. Mbak Fitri itu punya kakak mirip Mbak Citra, makanya adiknya kan mirip. Loh ini yang kecamatan itu. Bukannya mirip istrinya Mas Kusul ya? Sama? Bukannya mirip istrinya Mas Kusul. Istri saya itu mirip kayak apa Taylor Swift. Mirip suaranya mirip Ariana Grande. Kayak Shania Twain. Kayak itu loh ya, yang penyanyi itu loh, apa Carrie Underwood. Perasaannya ikut New Family itu gimana? Sangat bahagia, apalagi ketemu Mas Tukul. Berarti Mas Faris ini orang yang ketiga triliun kali orang ngomong gitu. Jadi banyak orang kebanyakan senang dan bahagia karena dapat aura. Kena biasnya sedikit aja. Itu belum nempel, kalau udah nempel apalagi lah. Kuliah, kerja, kuliah. Di mana? Di Bandung. Waduh, semester berapa? Semester 2. 2, ya harus banyak belajar. Biar orang tua bangga. Saya doakan IP-nya 4,1 ya. Ada? Ya, dibagi 41 orang. Baik, langsung kita bermain. Mirip, Pak. Siap, ya. Harus bisa membantu keluargamu. Insya Allah. Ini telur ceploknya ini biar, biar menetas ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sring! 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 Pertunyunya. Ini gampang nih kayaknya, bisa. Sudah tahu cara mencetnya kan? Siap. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Citra. Pada saat kerja. Kerja. Mantap. Ada tidak? Di atas atau di bawah? Kita lihat aja. Bermain apa dilempar? Bermain. Monggo. Sudah manis, cerdas lagi. Auranya bagus berarti. Silang. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Bawa mobil. Bawa mobil. Perantan? Ada tidak? Kita lihat apa? Serba. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, janji saya 1 juta tunai. Pak Iwan udah 2 kali ikut sini ya? Satu kapan 2 kali? Ini yang udah 10. Oh yang ke 11 lah, harus 11 lah. 11 sekarang ini. Oh, iya, untuk adik ipar saya ini. Doa itu yang bagus, jangan doa. Doa kamu, doa yang gak apa. When do people usually try to stay awake? Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Saat setelah makan. Tantan, ada tidak? Kita lihat. Sumbuk. Memang ada masuk akal juga, habis makan mesti ngantuk, tapi mungkin penyurveinya kurang banyak. Mas Riko, pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Pada saat belajar di sekolah. Belajar. Mantap. Ada tidak? Kita lihat.
Surabaya. Mengucapkan. Wah, tinggal satu loh, nilainya udah 154. Ini kalau keambil malah melebihi lah ini loh. Makanya Tuhan kalau udah pembukaan pintu rezekinya. Makanya, aduh, ini gara-gara Citra Arwana ini mestinya. Gara-gara Citra Arwana terus bisa berubah semua. Itu Hilda julung-julung ini. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Habis bekerja keras. Habis bekerja keras. Tonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Bisa menyapu bersih enggak ini? Kita lihat aja. Kan orang ke YouTube untuk berdiskusi di tikungan Omen sana. Tikungan Omen Pamulang ya. Citra lagi, aduh. Salaman dulu mas. Aduh subhanallah, Pak, permisi Mbak. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Pada saat bergadang. Begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Dan sampai kecuri ya, aduh, dah jauh. Tapi kalau ini nggak ada, rame kompetisinya. Untuk subhanallah, mirip Dewi Jul ya. Julianto yang ada di situ tuh. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Siapa nih dulu yang sering ditunggu sampai ngantuk-ngantuk itu siapa? Si dia. Ada someone lah ya. Ini media. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Menunggu orang sakit. Menunggu orang? Sakit. Itu Faris. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Menunggu seseorang. Pak Isep. Pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Menunggu orang sakit. Mbak Titi, pada saat apa biasanya orang menahan rasa kantuk? Ya, sama aja. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari itu? Sama, okay. Menunggu. Teman-teman, bisa mencuri nilai. Sepertinya bisa atau tidak? Bisa. Aduh. Kalau sampai ini bisa ya, nilai yang 154 keambil sana. Aduh, Citra, Citra. Berarti Tuhan gak mempertemukan lagi. Tapi mungkin di timing-timing tertentu ya. Penonton? Ada tidak? Kita lihat. Gang. Okay.
biasa sekali. Aduh. Wah. Aduh. Luar biasa sekali bisa kecuri ya. Baik, sekarang sementara keluarga dari Pak Marzuki adalah Osok. Pakai YouTube adalah 311. Siapa yang akan maju ke Bapak selanjutnya mendapatkan chip card 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan dalam sebaik mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Marzuki atau keluarga dari Yu? Dari mana tetap di New Amisa. Jalan-jalan tanya kan ada tulisannya, bahasa Indonesianya, terus bahasa Inggrisnya. Trutus mukutuli kaki tutus. Bagi Anda yang ingin mengikuti New Farmly 100, silakan daftarkan Anda ke www.farmly100.com. Dan skor sementara keluarga dari Marzuki ada 0. Keluarga dari YouTube ada 311. Apakah bisa mengungguli atau menyusul atau malah ketinggalan jauh? Langsung aja kita panggil orang keempat nanti bermain. Ya, siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sri. 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 Pertonyonyo. Pertonyo. Ado lo. Lodo. Sebutkan burung berkaki panjang. Niki ya. 1. Kelelawar. Kelelawar. Mantap. Ada tidak? Kita lihat. Surba. Itu bukan berkaki panjang, bertaring panjang. Ya, untuk Mas Iwan. Sebutkan burung berkaki panjang. Bango. Bango. Ngoba. Bango. Kita lihat. Surba. Bugo. Bermain apa dilempar? Main. Monggo. Dua bapak nilai ganda bagus-bagus terus ya, lihat ya. Hampir saja dirimu bisa menyamain, tapi aduh. Ini tapi kecuri lagi alhamdulillah. Dari Mas Habibin. Sebutkan burung berkaki panjang. Burung pelikan. Burung pelikan. Mantap. Ada tidak? Kita lihat. Surba. Buk. Muter yang benar cuma satu. Ini Riko ini, sering ini. Sering keliru juga. Name bird, deaf, have long legs. Sebutkan burung berkaki panjang. Burung kasuari. Kasuari. Ini burung paling kaya. Nemet duit. Kasuari. Kalau dulu yang jaga rumah saya, Samsuri. Makanya sering ya. Nonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Udah. Sebutkan burung berkaki panjang. Burung bango. Burung bango. Itu biasa. Bingung lihat saya. Berantan. Ada tiga. Surba. Bung. Silakan buat YouTube untuk diskusi. Harus dapat nih, kalau nggak dapat sampai 4 segmen kosong terus. Ayo Citra pasti bisa. Nah. Aku mendoakan dirimu selamat. Amin. Sebutkan burung berkaki panjang. Elang aja deh ya. Elang. Berantan. Ada tidak? Kita lihat.
Seru. Pasti bisa ini. Makanya sering jalan-jalan ke kebun binatang. Jalan-jalan tanya kan ada tulisannya bahasa Indonesianya, terus bahasa Inggrisnya. Trutus mukutule kaki tutus. Ini lihat lagi sini kreki maki tulis soto mutus. Rica kalakan si mucu kaki tutus. Iya keturutu kutu mutus. Mbak Nani ini, sebutkan burung berkaki panjang. Kayaknya burung unta. Ini dari awal tak lihat Mbak Nani cerdas banget. Ibu rumah tangga, guru atau dosen, rektor atau? Guru PAUD. Wah, oh, pantesan. Kalau guru PAUD itu harus sabar ya. Hadapi murid-murid. Kalau aku jadi muridnya nakal aku. Aku datangnya lebih awal terus pengen lihat gurunya. Gajinya juga sejuta. Awalnya? Gajinya sejuta. Sabar, jujur, dan tawakal. Iya. Yeah. Sejuta. Sabar, jujur, dan tawakal. Gaji gede tapi gaji nggak berkah ya percuma. Iya. Gaji 1 juta berkah. Itu nanti akan bisa luruskan, melancarkan darah yang ada dalam diri. Megia, sebutkan burung berkaki panjang. Sama, burung unta. Mbak Haris, sebutkan burung berkaki panjang. Sama, burung unta. Sebutkan burung berkaki panjang. Burung unta. Mbak Titi punya jalan diri apa ngambil dari sebelah sini? Sepakat, burung unta. Burung. Ini datangnya awal tadi ya. Makanya niatnya memang niat bener ya. Nonton, bisa mencuri nilai nggak? Kita lihat ya. 104. Surba. Buk. Kita buka aja daripada penasaran. Empat. Baik, skor akhir keluarga dari Marzuki adalah 0. Keluarga dari Yutip adalah 415. Jadi yang masuk ke babak bonus adalah keluarga Yutip. Mas Riko, terima kasih atas kedatangannya di Yutip. Mohon maaf kalau terbaca kurang berkenan. Ya, kuis bagi-bagi aja. Pak Ilda, Pak jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak 0 rupiah. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Untuk Mbak Titi, siapa yang dipilih satu orang menemani di bawah bonus? Suami. Luar biasa. Baik, apakah keluarga dari Yuti bisa menyambut top survei dan membawa pulang uang sebanyak jackpot 50 juta rupiah? Atau menemukan top survei dan 10 juta rupiah? Kemungkinan tetap di New America. Sudah bersama Pak Yusef dan di belakang ada Mbak Titi tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita, dan keluarga dari Yuti bisa menyambut top survei akan mendapatkan chipot 50 juta rupiah. Dan jika mendapatkan 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap? Kita maju ke babak dia utama. 5 pertanyaan 15 detik dimulai setelah saya misalkan persoalan pertama, dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sring. 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 Sebutkan makanan yang biasa dipadukan dengan es krim. Roti. Apa yang dilakukan sambil berbaring di sofa? Ngopi. Sebutkan warna batu permata. Pirus. Benda apa yang digunakan membuat api? Korek api. Apa yang berhubungan dengan ninja? Pedang. Wow.
Pak Usep luar biasa sekali, 5 pertanyaan disapu bersih semua, tapi lihat hasilnya ya. Ada yang pernah jawab cepat tapi hasilnya tidak ada. Tapi ini sepertinya hampir sama dengan yang pertama. Tapi kita lihat coba aja dulu ya. Sebutkan makanan yang biasa dipadukan dengan es krim. Tiro. Roti. Kita lihat. Luar biasa ya. Apa yang dilakukan sambil berbaring di sofa? Ngopi. Bingung. Ngopi. Ngopi. Bingung. Kita lihat. Serba. Sambil ngopi berbaring di sofa. Kopinya pada jatuh semua. Sebutkan warna batu permata. Resmi. Kayak teman saya ini virus banget. Kita lihat aja. Surba. Yang sering diomongin aja sebut jebret itu. Benda apa yang digunakan membuat api? Apa? Orek kok. Orek. Kita lihat. Surba. Luar biasa, 40 ya. Apa yang berhubungan dengan ninja? Pedang. Dumbbell. Kita lihat. Surba. Bukti. Baik, udah membuat 85, jadi kurang 115 ya. Masalah kita panggil Titi. Suaminya Mas Yusef tadi sudah mengumumkan 85, jadi Mbak Titi tinggal nambah 115. Siap? 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, ucapan lain, dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan makanan yang biasa dipadukan dengan es krim. Tape. Apa yang dilakukan sambil berbaring di sofa? Nonton TV. Sebutkan warna batu permata. Merah jambu. Benda apa yang digunakan membuat api? Minyak tanah. Apa yang berhubungan dengan ninja? Kerudung. Luar biasa Mbak Titi ya. Tapi yang belakang tadi belum terjawab ya. Iya. Gampang banget sebetulnya. Ninja itu dari mana udah paham ya. Tapi kita lihat aja ya. Sebutkan makanan yang biasa dipadukan dengan es krim. Tape. Peta. Tape. Peta. Kita lihat aja. Surba. Bentuk. Apakah roti adalah top surba? Kita lihat aja. Sampai lagi 50 juta rupiah. Luar biasa. Apa yang dilakukan sambil berbaring di sofa? Nonton di TV di toh. Kita lihat aja. Serba. Apakah nonton TV ada top serba? Kita lihat aja. Serba bukti. Berarti gagal untuk mendapatkan cepat 50 juta ru. Iya. Tapi ada kesempatan 10 juta ru. Iya. Poin sudah 104. Belum. Top surveinya adalah Tidur. Sebutkan warna batu permata. Merah. Merah jambu. Kita lihat aja. Jambu me. Surba, bentukan. Pak surveinya merah. Jadi merah sama merah jambu B. Tidak masuk tafsir. Benda apa yang digunakan membuat api? Minyak.
Bapak? Minyak tak? Tanah bermi? Minyak. Kita lihat aja. Serba buntikan. Top surveinya adalah korek. Apa yang berhubungan dengan ninja? Nggak jawab ya. Kita lihat aja. Surveinya adalah Jepang. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak 5.420.000 rupiah. Silakan yang mau kita nyoba mesin, nggak bisa nih masuk TV, bawa pulang hadiah dan dosa berkurang. Ikutin terus, nyoba mesin. Sama, sama lah di rumah gua rapi. Masa kamu pulang rumah ada meja kursi di atas genteng? Ada. Kasur, pokoknya. Semua ada. Mantap. Tapi sebelum jadi kupu-kupu gede jadi ular dulu. Dulu ular gatel, orang mau menempel gak mau, mau megang gak mau, orang masih jijik. Tapi setelah dia tetap satu sabar lagi di ranting, makan kepanasan, gluten gak ada yang kirim catering dan sebagainya. Akhirnya Allah membuka mesta pupur satu jadi kupu-kupu, akhirnya banyak orang menyukai.